Assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Pak Ketang Patri. Dan di video kali ini saya akan membagikan tips mudah cara menambal knalpot motor yang bolong seperti ini. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama, siapkan lem besi seperti ini. Kemudian siapkan juga lakban aluminium dan juga seng bekas baterai. Pertama, gunting seng sesuai lebar lubang pada knalpot. Lalu tempelkan pada lubangnya. Kemudian siapkan lemnya. Kemudian campurkan kedua lem. Lalu ratakan lem pada pinggiran yang berlubang. Lalu tempelkan kembali sengnya. Tunggu sampai setengah kering. Setelah lem setengah kering, tambahkan lagi lem di atasnya. Kalau lemnya kebanyakan, teman-teman bisa kurangi lemnya ya. Supaya lebih halus, ratakan menggunakan bensin. Kemudian tunggu sekitar 5 menit sampai kering. Setelah kering, tempelkan lakban aluminium secukupnya.
Ini sudah selesai ya teman-teman, dan ini sangat kuat. Semoga tips ini bermanfaat dan selamat mencoba. Sampai di sini video dari saya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan tekan like. Dan yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.